I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time with you. Hai, what's up guys, jadi balik lagi bareng gue di channel BI Gamers. Dan di video kali ini teman-teman gue bakal bagiin game Android Racing lagi buat kalian. Dan kali ini gue bakal bagiin game racing dengan konsep mobil JDM lagi. Dan kali ini gue sangat merekomendasikan lagi nih, karena ini game benar-benar keren banget. Buat ukurannya 500an megabyte, lebih sedikit. Dan ini 100% bisa dimainkan secara offline atau no koneksi internet. Dan yang paling terpenting, kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu uangnya sudah banyak banget teman-teman. Jadi gimana, kita bakal langsung cobain buat gamenya. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat dikasih like, comment, and subscribe. Kalau sudah subscribe, kita bakal langsung cobain buat main gamenya. Dan ini dia untuk tampilan utamanya buat kalian yang mau beli mobil dan mau coba-coba lihat. Di sini nih dia tempatnya teman-teman ya. Lengkap banget, ada Civic. Nah, ada Silvia. Nah, ini kelasnya sudah mulai naik JDM. Ada 180SX Nissan Skyline GTR ya, tahun 2000. Datsun Altezza, ini lengkap banget. Skyline GTR R34, R32. Yang keren itu GTR R34, yang di atas ya teman-teman ya, R33. Nah, ini dia Nissan Skyline GTR R34. Tinggal kita beli dan jadi menjadi milik kita teman-teman. Tapi di video kali ini gue bakal menggunakan mobil Toyota Supra. Ya, kita bakal coba pakai Supra. Gue udah lama nggak ngelihat Supra dan pakai Supra. Ini ada RX7 teman-teman, Mazda. Ini ada Evo. Evo ganteng banget guys, bisa dibeli juga dong. Nah, ini dia Evolution ya. Nah, di sini sebenarnya gue udah punya kayaknya Supra ya. Nah, ini dia Toyota Supra yang sebenarnya ini sudah di body kit. Dan langsung saja teman-teman, kita bakal coba tuning aja. Nah, ini game kan lengkap banget, jadi kita bisa kayak ini diceperin lagi bisa guys. Body kit dari front bumper ini ya, ini sudah di body kit sebenarnya sih. Nah, kita turunin aja dah hoodnya nih. Hoodnya oke, hood atas, skrit samping, fender. Ya, fendernya yang standar aja coba ya. Fender belakangnya, wait. Oh, malah gua tambahin tadi. Wait. Fender depannya, nah, dihilangkan. Wing Supra itu ini udah diganti teman-teman ya. Nah, yang standar ini nih, gue lebih suka kalau Supra yang standar wingnya malah. Headlight, anjay mantap sekali. Exhaust, bisa review suara kagak ya? Roll check, kick ya, itu ngomongnya atau gimana ya? Kita ambil aja dah. Neon, oke, itu dia untuk body kitnya. Engine bisa di swap teman-teman ya, upgrade turbo boleh. Kalau mau upgrade kayak gini nih, cuman karena itu sudah gue modifikasi, gue bakal coba upgrade aja. Gue coba swap ya, walaupun gue nggak ngerti nih spesifikasi mesinnya berapa horsepower, berapa akselerasinya nih. Pokoknya kita upgrade aja, kita swap engine-nya teman-teman. Biar lebih kencang di well, di bagian kaki-kaki kalian bisa pilih velg sesuai dengan kemauan kalian. Tires apalagi advance, suspensi. Nah, ini yang terpenting ya, kita bisa camberin, radiusnya bisa kita atur. Oke, okay. Aduh kok keluar lagi dah suspensi. Front camber mana? Oke, okay. Rear camber, oke, okay, teman-teman ya, seharusnya ini
Untuk camber front, wait, front. Nah, depan itu harus lebih tajam sebenarnya. Oke deh guys ya, kita bakal langsung saja ke paint shop ya. Kita atur warnanya. Warna apa ya? Supra kuning kali, mantap nih, manis. Oke, kurang lebih kuning kayak gini teman-teman. Kita bakal langsung saja cobain race teman-teman ya. Ini dia peta mapnya yang bisa kita kunjungin dan langsung saja start teman-teman. Udah lama banget nggak main mobil game JDM Racing. Kali ini kita bakal coba yang langsung dari Jepang ya teman-teman. Jadi ini berasa anak JDM banget dan wibu banget coy ya, karena karakternya juga Jepang banget cewek-ceweknya. Oke, ini dia Supra teman-teman ya. Ganteng banget. Aduh, tapi salahnya ini masih ada. Seharusnya itu di body kitnya tadi di bagian apa ya, fendernya gue lepasin aja dah. Nah, ini animasinya mantep banget. Aduh, wait, susah-susah gampang memang. Cuma fendernya itu ganggu banget sih sebenarnya teman-teman. Fender belakang itu tuh. Waduh, ini kok susah ya? Emang susah gini ya? Wah, mesinnya gahar banget. Aduh, ini kenapa lagi teman-teman? Susah banget kontrolernya. Ini bebas nih, mau balik lagi juga boleh. Yaelah, untuk kontrolnya nggak enak banget cuy. Wait, wait. Wah, ini liar banget sih teman-teman. Liar banget cuy. Ntar ya kita ulangin lagi nih. Wait. Untuk di bagian steering kontrolnya tuh gue rasa terlalu liar nggak? Teman-teman, ini dia mode balapannya. Kita bakal langsung saja cobain teman-teman. Banyak banget jenis mobil JDM di sini. Wah gila, kita ya pakai kuning guys. Ini dia teman-teman, balapan drugs teman-teman ya. Anjay, keren banget coy. Oke, come on, kita memimpin teman-teman. Semoga aja di mode balapan ini kita bisa memenangkan pertarungan. Wah, burnout nih. Anjay, mantep. Seberapa jauh mapnya ya? Oke, sudah finish teman-teman. Wah, keren banget sih. Nah, kalau mode yang begini gue suka malah guys ya. Keren. Nah, tadi sudah drift mode sudah, balapan sudah. Nah, jadi kayak gitu buat game ya teman-teman. Oke guys ya, mungkin singkat aja review kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau cobain silahkan aja cek di deskripsi. Dan terima kasih guys yang sudah menonton sampai selesai. Jadi jangan lupa buat kasih like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman yang mau request game silahkan aja komen. Jadi thanks for watching, see you next time and bye-bye.